Sengi, demikian nama desa di wilayah Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa yang memiliki ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut ini ternyata memiliki nilai spiritual yang tinggi pada zaman dahulu. Keberadaan dua buah sungai besar yang berhulu di Gunung Merapi rupanya menjadi daya tarik para leluhur zaman dahulu untuk mendirikan pemukiman dan tempat peribadatan di desa ini. Seperti halnya kawasan Candi Borobudur yang dikelilingi oleh dua sungai besar, Progo dan Elo, dan juga komplek Candi Prambanan yang diapit oleh Sungai Opak dan Sungai Borongan. Desa Sengi juga dilintasi dua buah sungai yang berhulu di Gunung Merapi, Sungai Pabelan dan Sungai Telingsing. Adanya sungai-sungai yang melintas di desa ini tidak saja membuat tanah di sekitarnya menjadi subur, namun juga memiliki nilai magis di mata para leluhur. Hal ini dikuatkan dengan ditemukannya kembali tiga buah bangunan candi dari masa Mataram kuno yang keletakannya membentuk garis imajinasi segitiga. Selain ketiga bangunan candi tersebut, ditemukan juga sumber data paling penting berupa dua buah batu prasasti yang berbentuk lingga semu. Kedua batu prasasti ini selanjutnya dikenal dengan nama Prasasti Sri Mangala II dan Prasasti Sri Mangala III yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Maharaja Rakai Kayuwangi. Bagaimanakah riwayat pendirian ketiga bangunan candi di tempat ini? Berikut penelusuran kami dalam trilogi Desa Sengi. Candi Pendem adalah nama yang diberikan oleh masyarakat zaman modern saat ini. Candi ini pertama kali ditemukan dalam kondisi terpendam material Gunung Merapi, sehingga masyarakat menamakannya dengan Candi Pendem. Dari ketiga candi di kawasan Desa Sengi ini, Candi Pendem memiliki tata keletakan yang paling tinggi. Selain berada di tempat yang paling tinggi, Candi Pendem juga memiliki ukuran denah kaki candinya yang paling besar, yang berbentuk bujur sangkar. Candi ini memiliki sebuah pintu masuk yang menghadap ke arah barat dan merupakan bangunan candi tunggal. Candi Pendem adalah bangunan pertama yang didirikan di kawasan Desa Sengi. Candi ini diperkirakan dibangun oleh Rakai Kayuwangi untuk pendarmaan permaisurinya, Rakian Manak. Dari prasasti Saling Singan, diketahui Rakai Kayuwangi mempersembahkan banyak perhiasan untuk Batara di Saling Singan. Saling Singan diperkirakan adalah nama lama dari Sungai Telingsing saat ini. Hal yang sangat wajar dilakukan oleh seorang raja yang mempersembahkan berbagai macam perhiasan untuk pendarmaan permaisuri yang sangat dicintainya. Seperti diketahui, Rakian Manak memilih meninggal dengan cara pati obong agar kembali suci setelah terlepas dari penculikan. Hal yang sama dilakukan oleh Dewi Sinta saat terbebas dari tangan Raja Raksasa Rahwana. Namun sayangnya, sebelum Candi Pendem ini diselesaikan dengan sempurna, Gunung Merapi tiba-tiba meletus. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi pertanda tumbangnya Rakai Kayuwangi sebagai maharaja di tangan Dyah Takwas. Pada tahun 914 Masehi, Raja Daksa, Raja ke-14 Mataram kuno Jawa Tengah, mendirikan bangunan suci untuk pendarmaan permaisurinya di Saling Singan.
kembali, tanah di tepi sungai Telingsing ini dipilih oleh raja-raja pada masa Mataram kuno sebagai tempat pendermaan bagi para permaisurinya. Candi Lumbung diperkirakan sebagai bangunan pendermaan yang didirikan oleh Raja Daksa untuk permaisurinya tersebut. Letak Candi Lumbung saat ini sudah berpindah dari tempat aslinya di lahan pertanian di tepi Sungai Telingsing di Desa Sengi. Karena kondisi bangunan candi ini terancam aliran lahar dingin dari Gunung Merapi, akhirnya Candi Lumbung dipindahkan ke tempat yang lebih aman sesuai dengan bentuk aslinya. Lokasi Candi Lumbung saat ini menempati lahan di Desa Telatar, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Desa Telatar diperkirakan sebagai toponimi dari Desa Tanar, tempat rakian manak ditinggalkan oleh para penculiknya dalam prasasti Watan Tija. Candi Lumbung memiliki gaya arsitektur yang hampir sama dengan Candi Pendem dan memiliki arah hadap yang sama, yaitu ke arah barat. Kondisi Candi Lumbung saat ini masih lebih baik dibanding dengan kedua candi lainnya, Candi Pendem dan Candi Asu Sengi. Bagian kaki dan tubuh candinya masih bisa dipertahankan, meskipun banyak bagian-bagian candinya yang belum bisa disusun ulang. Yang menarik di Candi Lumbung adalah adanya batu berbentuk kubus yang menjadi penyangga pada makara tangga masuknya. Pada bagian tengah candi terdapat lubang sumurat seperti umumnya yang terdapat pada candi-candi beraliran Hindu. Sayangnya, demi keamanan dan kelestarian candi ini, kita tidak diperbolehkan untuk melihat bagian bilik candi. Candi terakhir di Desa Sengi ini dinamakan Candi Asu. Asu dalam bahasa Jawa berarti anjing. Konon dahulu pernah ditemukan sebuah arca yang bentuknya menyerupai binatang anjing. Ada juga sebagian masyarakat mengaitkan Candi Asu ini dengan kata ngaso yang berarti istirahat. Nama-nama yang diberikan tersebut hanyalah penyebutan untuk saat ini, karena Candi Asu masih berada di tanah tempat pendermaan para permaisuri raja di Tanah Salingsingan. Dari ketiga candi di kawasan Sengi, Candi Asu memiliki ukuran paling kecil. Dengan arah hadap yang juga sama ke arah barat, Candi Asu juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai candi pendermaan. Minimnya bukti-bukti peninggalan sejarah dari masa lalu membuat banyak ahli sejarah sering berbeda pendapat dalam menyimpulkan berbagai macam analisanya. Namun setidaknya dari keletakan ketiga candi di kawasan ini bisa diisyaratkan bahwa tanah di Desa Sengi ini sudah terpilih untuk dijadikan tempat bagi pendirian bangunan suci untuk pendermaan para permaisuri raja-raja dari Mataram kuno. Bukan hal yang tidak mungkin apabila di tempat ini nantinya akan ditemukan bangunan-bangunan pendermaan lainnya, karena tanah di Desa Sengi ini adalah tanah milik Batara di Salingsingan. Di belakang saya ini mengalir Sungai Telingsing, sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Sungai ini dari toponiminya diperkirakan adalah dari kata Salingsingan.
Di atas sungai ini berdiri 3 buah bangunan yang merupakan pendharmaan dari para Parameswari pada masa Mataram kuno. Salam budaya.